Assalamualaikum, salam sehat bro. Karena banyak yang masih bertanya masalah amplifier pump yang paling murah ini pump tipenya 8403, terutama pemasangan catu dan speaker yang ditanyakan. Oke, kita lihat dahulu datasheetnya. Oke, ini datasheet dari pump 8403, 3 watt kelas D amplifier. Kita lihat tegangannya saja dan speaker. Oke, yang direkomendasikan kalian perhatikan tegangannya minimum 2,5, maksimum 5,5 volt. Ini yang sangat direkomendasikan. Kemudian speakernya kalian perhatikan, ini speaker 4 ohm, ini speaker 8 ohm. Dan dayanya bila maksimum pada tegangan 5 volt. Bila kalian menggunakan speaker 4 ohm, maka daya maksimum sekitar 3,2 watt. Yang 8 ohm, hampir separuhnya 1,8 watt. Ini dihitung satu speaker, bro. Jadi bila kalian menggunakan dua speaker atau stereo, tinggal kalian kali dua saja. Paham ya, bro? Yang penting tidak ada lagi, hanya tegangan dan penggunaan speaker. Oke, kita praktek saja. Sebelumnya kalian lihat hampir semua amplifier seperti ini, terlihat bro, pasti ada outputnya. Yang ini output, terlihat, jadi LR, kemudian ini catunya, tegangannya, dan ini input. Oke, saya membuat menggunakan board saja seperti ini. Saya pasang saja. Oke bro, ini inputnya LR, tengah ground. LR terbalik-balik tidak masalah. Kemudian catunya, ini positif, ini negatif, jangan sampai terbalik karena tidak ada pengamannya. Kemudian ini speaker. Untuk catunya seperti yang kita lihat tadi di datasheet. Sedangkan ini akan saya coba menurut datasheet, speaker yang paling bagus untuk ampli ini, yang paling cocok maksudnya, speaker 4 ohm nanti akan saya coba. Saya akan mencoba menggunakan speaker yang 8 ohm dahulu, kalian lihat, jadi dua buah. Ini 8 ohm. Oh ya, pemakaian speaker kalian perhatikan, karena ini 3 watt, jadi kalian menggunakan speaker harus di atas 3 watt. Agar tidak rusak, paham ya bro? Dan catunya, tegangannya, arusnya berapa saja, minimum 1 ampere untuk pump 8403, sedangkan untuk speaker minimum harus 3 watt. Jadi bila menggunakan seperti ini 12 watt tidak masalah. Nanti akan coba yang ini, saya menggunakan 20 watt. Yang akan saya tunjukkan nanti perbedaan dayanya sesuai datasheet. Oke, saya pasang dahulu yang speaker juga, walaupun ada negatif positif ya, bolak-balik tidak masalah. Oke, sudah. Kalian perhatikan tegangan dan besar arusnya, terlihat loh. Sudah terdengar. Dan perhatikan besar arus standby-nya sekitar 10 mA. Oke, saya menggunakan pembangkit frekuensi saja. Ini tidak saya perlihatkan. Kalian dengarkan saja, akan saya tunjukkan. Kalian lihat ini frekuensi 139 dan besar arus sekitar 200 mA. Akan saya coba naikkan frekuensinya, kalian perhatikan besar arusnya juga.
Lihat, dia mati karena terlalu tinggi. Saya ulang, jadi tadi bukannya mati, tapi frekuensi tinggi. Kalian lihat, jadi tidak terdengar oleh manusia. Saya ulang lagi, perhatikan besar arusnya ini. Jadi masih lihat ini tadi besar arusnya sekitar 400. Saya naikkan perlahan, perlahan saja saya coba. Dari hasil percobaan ini, arus maksimum sekitar 400 mA menggunakan speaker 4 ohm, sorry 8 ohm. Kemudian akan saya coba, kalian perhatikan, saya coba lagi. Sekitar 433. Kemudian speakernya akan saya ganti dengan yang 4 ohm. Saya ganti salah satu saja, kalian lihat perubahan besar arusnya. Lihat. Jadi dengan percobaan ini menggunakan speaker yang 4 ohm sangat cocok untuk PAM 8403. Jadi artinya dayanya maksimum bisa 3 watt satu speaker. Jadi bila stereo total 6 watt. Karena 6 watt dan tegangan inputnya 5, jadi dibutuhkan minimum arus sebesar 1,2 ampere. Paham ya, Bro? Penggunaan catu. Oke, saya coba lagi menggunakan yang 18 ohm, 14 ohm. Sorry, 18 ohm, 14 ohm. Saya coba naikkan. Ya, kalau frekuensinya tinggi, lihat tidak terdengar karena pendengaran manusia maksimum 20 kilo, masih tidak terdengar. Saya coba, ya mulai terdengar. Saya turunkan. Terdengar, Bro? Jadi frekuensi 10.000 baru mulai jelas, maksudnya pendengaran manusianya. Speaker masih bergetar, tapi sudah mulai tidak terdengar dengan frekuensi rendahnya. Oke, Bro, paham ya, Bro? Jadi kita dengan aplikasi ini bisa tes kualitas speaker atau batas frekuensi speaker, daya speaker di video berikutnya saja. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.